Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan cara pemasangan handle kunci di rangka pintu baja ringan kanal C. Langsung saja kita mulai. Ini adalah satu paket untuk handle kunci ya, sudah saya beli. Ini isinya seperti ini ya rekan-rekan ya. Ada handle sebelah kanan satu, ini handlenya sebelah kiri satu. Terus ini ada bracket, ini nanti untuk di kusennya ya, di kusen baja ringannya satu. Terus ini nanti ada asnya untuk penghubung dua handle. Terus ini skrup, tapi sepertinya nanti kita ganti skrupnya. Terus ini adalah blok utamanya seperti ini, dan ini yang terakhir adalah silinder kuncinya atau kunci utamanya. Ini disertakan di dalam sini ada kuncinya, ada tiga. Terus ada baut untuk pemasangan silindernya, ini panjang ya seperti ini. Terus satu lagi ini adalah silinder kuncinya, ya seperti ini ya. Langsung saja kita mulai. Caranya adalah yang pertama untuk rangka pintu, biasanya untuk baja ringan harus bolak-balik ya rekan-rekan supaya kuat. Terus ini kita akan pasang posisinya berdiri seperti ini atau sejajar dengan arah rangkanya seperti ini. Kita akan ukur dulu ya, kita akan ukur dulu posisinya. Umpama saja di sini ya, sebagai contoh saja, tapi sebelumnya kita akan ukur dari tebal bloknya ini 1,5 cm dan panjangnya sekitar 11 cm lebih sedikit. Tiap kunci ya, biasanya agak beda. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk kotak untuk memasukkan blok kuncinya tadi ya. Ini kita ukur bagian tengahnya, dan ini panjangnya 11 cm lebih. Kita kasih garis dulu. Selanjutnya ini kita garis pemanjang. Ini lebarnya 1,5 cm seperti ini. Rekan-rekan ya, ini 1,5 cm lebarnya dan panjangnya adalah 11,25 cm. Seperti ini akan kita lubangi. Saya menggunakan mata bor yang kecil dulu. Ini mata bornya adalah 4 mm, akan saya bor di ujungnya ya, di ujung-ujung daripada garisnya ini. Saya bor 3. Bagian atas juga sama, kita bor. Supaya nanti untuk proses pemotongannya gampang ya. Seperti ini. Jika sudah, langsung saya menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel tebalnya 1 mm. Kita buat garis dulu memanjang di sebelah kiri satu, nanti di sebelah kanannya juga seperti ini. Oke, setelah terbentuk alurnya baru kita gerinda sampai tembus. Pelan-pelan saja rekan-rekan, tidak usah terburu-buru. Terus ini sebelah kiri juga, bagian tengah dulu kita tembuskan seperti ini. Setelah tembus baru kita dorong ke depan, baru kita dorong atau kita tarik ke belakang seperti ini, sampai nanti sampai di ujung ya. Oke, sudah selesai. Setelah itu tinggal kita congkel untuk bagian tengahnya. Ini sudah terlepas nanti. Selanjutnya kita rapikan bagian ujung-ujungnya, bagian tepinya ya, supaya lebih rapi dan menjadi kotak. Oke, setelah itu, setelah rapi kita tinggal memasukkan. Kita coba untuk memasukkan blok kuncinya, apakah sudah masuk dan sudah pas. Selanjutnya untuk lubang sampingnya sudah, kita akan buat untuk dari sisi kiri dan kanannya. Ini nanti untuk memasukkan as dan memasukkan silinder kunci. Kita kasih tanda dulu, kita perjelas. Dan untuk yang di sebaliknya juga sama, kita kasih tanda. Selanjutnya kita akan bor. Saya menggunakan bor step drill atau mata bor pagoda seperti ini, supaya nanti bisa mengebor langsung besar. Kita bor langsung ya, untuk yang sudah kita tandai tadi. Kita bor sampai ukuran terbesar. Untuk tempat silinder kuncinya juga sama, kita bor agak banyak ya, ini sekitar 2 ataupun 3. Setelah selesai,
kita perlebar lagi menggunakan gerinda tangan ya, supaya nanti hasilnya lebih lebar dan lurus. Kita akan bersihkan sisi tepi yang masih kurang rapi menggunakan tang, dan kita coba untuk masukkan silinder kuncinya. Sudah bisa masuk. Selanjutnya kita akan memasang untuk blok utama ini. Saya menggunakan skrup 6x4 ya. Kita bor dulu, caranya kita bor dulu menggunakan mata bor 3 mm. Kita bor sampai tembus. Setelah itu baru kita pasang skrup. Ini diameternya adalah 4 mm untuk ulirnya, jadi tetap bisa kencang ya. Bagian atas juga sama, kita bor 3 mm dan kita pasang skrup 4 mm. Ya, seperti ini. Sudah kencang untuk blok kuncinya. Selanjutnya kita akan pasang silinder kuncinya. Kita pasang dari posisi samping dan tinggal kita skrup atau kita baut dari atas seperti ini. Oke, kita tes dulu apakah berfungsi. Oke ya, sudah berfungsi untuk kuncinya. Selanjutnya ini sudah terpasang, silindernya sudah. Sekarang tinggal kita pasang untuk handle-nya. Sebelum kita pasang, kita taruh dulu ini untuk asnya, baru menyusul untuk handle-nya. Kita pasang dulu handle-nya seperti ini, kita sesuaikan dan kita paskan. Setelah pas, kita sebur lagi 3 mm dan langsung kita skrup. Kita sesuaikan posisinya dan bagian atas juga sama, kita bor dulu baru kita skrup. Karena di bagian tengahnya tidak ada kayunya ya ini rekan-rekan ya, hanya rangka besi baja ringan saja. Oke, setelah sudah kita langsung kerjakan untuk posisi sebaliknya, kita pasang handle-nya langsung dan langsung kita skrup juga. Setiap menyekrup jangan lupa dibor dulu 3 mm. Kalau langsung di skrup agak susah dan biasanya akan kendur. Oke rekan-rekan, ini sudah selesai untuk bagian pintunya. Sekarang kita akan pasang bracket untuk di kusennya. Ya seperti ini, kita kasih tanda dulu untuk bagian kuncinya. Terus ini bracketnya kita kasih tanda kotak yang akan kita lubangi. Seperti ini, kita kasih lubang menggunakan bor step drill lagi atau bor pagoda. Kita bor dua lokasi sesuai dengan gambar. Selanjutnya akan kita perbesar menggunakan gerinda tangan. Seperti ini, kita gerinda kanan dan kiri sepanjang dari polanya. Selanjutnya kita akan tekuk untuk sisa yang di tengah ini menggunakan tang sampai patah. Karena jika dipotong menggunakan gerinda akan susah, kita tekuk-tekuk saja seperti ini. Oke rekan-rekan, sudah jadi ya kotaknya, tinggal kita pasang untuk bracketnya seperti ini. Tinggal kita skrup untuk penyekrupan, prosesnya sama dengan yang tadi. Kita bor dulu 3 mm, baru kita skrup diameter 4 mm. Seperti ini, kita langsung skrup saja. Oke, sudah selesai, tinggal kita pengetesan. Ini sudah pas untuk posisi masuknya. Dan ini untuk kuncinya juga akan kita tes. Ya, kita tes apakah sudah bisa pas. Ya, sudah pas ya rekan-rekan ya, sudah masuk dan sudah kencang. Dan inilah hasil akhir dari pekerjaan kita kali ini. Walaupun hanya contoh, mungkin semoga bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan sekalian bagaimana cara memasang handle kunci satu set di rangka baja ringan kanal C. Seperti ini, kuncinya sudah berfungsi. Oke rekan-rekan ya, demikian untuk video singkatnya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Ini hanya contoh untuk pengaplikasian di kusen aslinya. Semoga nanti bisa dibuatkan video untuk pembuatan kusen dan pembuatan pintu kanal C baja ringan yang versi utuhnya. Tetap semangat rekan-rekan bersama channel Tukang Jadi-Jadian. Semoga saya masih semangat untuk membuat video selanjutnya. Support dari teman-teman masih saya tunggu. Yang belum subscribe,
diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.